Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan serta hadirin yang menonton rancangan kita pada malam ini. Dan kita kembali dalam siri revolusi bahasa dan asas tamadun bagi siri yang ke-8. Pertama, saya selaku moderator Nabil Hadi bin Osli memohon kemaafan atas tundaan rancangan kita yang seharusnya diadakan pada hari Jumaat. Masalah teknikal. Apapun yang berlaku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan ini masih lagi mampu diteruskan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama dengan Prof. Dr. Solehah, pensyarah bahasa Arab dan juga merupakan penulis buku ini dalam siri lecture. Dan tu malam rakan-rakan, sebelum ini kita telah mengadakan siri Bibliophilia selama 4 siri. Dan alhamdulillah kita sudah selesai untuk siri Bibliophilia. Dan kita akan teruskan malam ini dalam siri Volsi Bahasa dan Asas Tamadun. Tajuknya adalah berkenaan dengan sejarah kenabian para anbiya dan permulaan tahun masjid. Dan tanpa membuang masa, saya, Nabil Hadi bin Muslim, menyerahkan rancangan ini kepada Profesor Dr. Solehah untuk menyampaikan pemikiran, buah pemikiran beliau berkenaan dengan sejarah kenabian para Nabi. Semua masa dipersilakan. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Lutfi Al-Hadi selaku moderator tetap untuk bedah buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kita perbincangan kita pada hari ini berkisar tentang sejarah kenabian para anbiya dan permulaan tahun Masihi. Sebelum itu kita telah bincang pada minggu sebelumnya kita tentang bagaimana perkataan Qahtaniyun, perkataan Yaqtaniyun, perkataan Jaqtaniyun itu digunapakai. Sebenarnya permasalahan istilah. Dan kita dapati perbezaan istilah adalah satu pertikaian atau satu perubahan datar yang boleh memberi kefahaman yang salah kepada generasi seterusnya. Ya, pada hakikatnya istilah yang digunakan itu bukanlah bermaksud ianya berbagai-bagai istilah, tetapi istilah itu disebabkan perbezaan dialek dan kedua perbezaan masa dan zaman serta perbezaan ummah. Ya, dan kita dapati bahasa itu merupakan satu bentuk perubahan dasar ataupun berlaku evolusi terhadap bahasa dan penggunaannya disebabkan berbeza tempat, berbeza masa dan berbeza ummahnya ataupun masyarakat yang menggunakan istilah tersebut. Maka ini telah menjadi satu propaganda atau agenda pribadi terhadap mereka yang ingin mendapatkan kehendak ataupun mereka ingin mendapatkan kedudukan di dalam sejarah manusia itu sendiri. Dan Ustazah betulkan, Ustazah cuba tekankan di sini tentang yang kita bincangkan sebelum ini adalah tentang perubahan data yang dikemukakan oleh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang kita pasti bahawa kita maklum bahawasanya Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah hilang. Ya, sudah hilang
Tetap yang ada sekarang yang dianggap sebagai Taurat itu adalah perjanjian, perjanjian lama di dalam Bible sekarang. Manakala perjanjian baru pula adalah dianggap sebagai Injil. Jadi apa yang Ustazah ingin bentangkan di sini ialah tentang sejarah kenabian para anbiya. Dalam buku Ustazah muka surat 217, Ustazah baca sikit di sini ya. Segala cerita tentang Nabi dan sejarah kenabian para anbiya diketahui dengan merujuk kitab perjanjian lama, Injil ataupun perjanjian baru dan Al-Quran. Al-Quran ada menyebutkan dan menceritakan kisah para anbiya berdasarkan fakta dan keterangan yang kukuh. Manakala kitab perjanjian lama dan Bible pula menerangkan sesuatu isu tentang kisah kenabian yang kadang-kadang agak terlalu terperinci sehingga boleh dipertikaikan dari sudut autentik sesuatu maklumat. Sebagai contoh ya, kisah Israiliyat yang ditokok tambah untuk menyedapkan cerita. Terdapat beberapa contoh yang boleh dikemukakan dari tarikh umur Nabi dan kejadian yang berlaku. Sesungguhnya diperincikan oleh Bible. Walhal dalam Bible sendiri terdapat percanggahan maklumat seperti kisah Nabi Yusuf yang Ustazah sebut dua minggu ataupun seminggu yang lepas ya, tentang pertikaian maklumat ataupun inconsistent info yang terdapat dalam Genesis chapter 37 ayat 18 hingga 36. Di sini Ustazah ingin jelaskan lagi bahawasanya banyak kisah-kisah yang dikemukakan yang tidak disebut di dalam Quran seperti nama Puteri Balqis iaitu Puteri Saba dan begitu selainnya seperti nama Zulaikha, isteri Al-Aziz itu tidak disebut oleh Al-Quran. Yang nama Zulaikha itu sebenarnya ialah Ra'il, itu disebut oleh Tarikh Tabari. Ustazah membaca tu. Selain daripada itu, Al-Quran telah menyebut bahawasanya dalam surah Ali Imran ayat 3 surah 3 ayat 67, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa musliman wa makana minal musyrikin. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya di sini ialah Quran telah menjelaskan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang pemeluk agama, bukan seorang pemeluk agama Yahudi dan bukan juga seorang pemeluk agama Nasrani ataupun Kristian, bahkan ia seorang yang tetap di atas dasar tauhid sebagai seorang Muslim. Ya, Hanifah itu maksudnya agama tauhid. Apa maksud tauhid di sini? Yang ini Hanifah di sini yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah dan ia pula bukan daripada orang-orang musyrik. Jadi kalaulah dia katakan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbangsa Yahudi, memang tidak benar. Ya, tidak benar 100%. Dan mereka mengatakan jika ianya beragama Nasrani juga tidak benar 100% kerana Quran menyebut mereka dia bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Ustazah cuba baca di sini ya. Ibrahim Khalilullah bukan berbangsa Yahudi. Malah baginda berbahasa Iraq dan bertutur menggunakan bahasa Akkadi. Kita sudah bincang sebelum ni bagaimana bahasa Akkadi. Bahasa Akkadi itu dalam tulisan Mismariyah. Bahasa Akkadi boleh dikatakan 80% seperti bahasa Fusah. Fusah Arab. Dan kita perlu ingat, dulu dia tak panggil bahasa Fusah Arab. Dia panggil Lisanul Mudari.
dalam kitab Ibn Khaldun Al-Muqaddimah, dia panggil Lisan Al-Mudari. Ulama dulu dia tak panggil Arab Fushah. Dia panggil Lisan Al-Mudari. Jadi Ismail alaihissalam hari itu dia belajar dia belajar bahasa Arab dengan Jurhum itu berdasarkan pemahaman Lisan Al-Mudari. Dalam Suyuti dia sebut itu adalah Arab Fushah. Apabila berkunjung ke Syria, baginda pernah menetap di kota Aram yang dikenali sebagai Damsyik pada hari ini. Oleh sebab itulah baginda dikatakan bertutur dalam bahasa Aramaik. Ya. Bahasa Aramaik ialah bahasa yang muncul daripada kota Aram. Kota Aram dulu dikenali sebagai Damsyik. Ya. Kota Aram dulu dikenali sebagai Damsyik yang terletak di Syria sekarang ini. Dan kebanyakan maklumat dalam kisah kitab perjanjian lama atau Injil ini dan Injil diubah suai dan bukannya berasal daripada kalam Tuhan yang asal. Ya. Antaranya tentang bangsa dan percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa penting sangat bagi pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu mengubah peranan Nabi Ibrahim itu, mengubah personaliti Nabi Ibrahim itu? Kerana mereka tahu, mereka mengkaji bahawasanya daripada nasab Nabi Ibrahim AS itulah akan munculnya Nabi-Nabi. Jadi mereka pegang personaliti Nabi Ibrahim itu, mengatakan Nabi Ibrahim itu milik mereka dan Nabi Ibrahim itu bangsa mereka. Nabi Ibrahim itu adalah hak mereka. Itulah disebabkan itulah maka turunnya Quran, ayat Quran ni. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana Hanifan Musliman. Bermakna mereka tahu selepas Nabi Ibrahim ini akan ada Nabi-Nabi iaitu Anbiya daripada silsilah ataupun susur galur Nabi Ibrahim ini sehinggalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan itulah mereka telah menukar beberapa data tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ini, bukan sahaja tentang personaliti Nabi Ibrahim, bahkan tentang agama, tentang kepercayaan, tentang asal usul Nabi Ibrahim ini. Di sini saya ingin baca sikit ya. Beberapa cerita dalam kisah perjanjian lama atau Injil mempunyai persamaan dengan kisah yang berlaku sebelum zaman Nabi Musa AS. Musa ini 1000 BC yang kita dah bincang sebelum ni. Ibrahim 1950 atau dianggap sebagai 2000 lah. Ya. Jadi antara Musa dengan Ibrahim tu dalam 1000 tahun ataupun dalam 900 tahun. Jadi maklumat ini tertulis pada catatan batu bersurat dan kisah tua tentang kerajaan Akkadiyah, Babylon, Kanaan, Phoenix dan Assyria, bahawa maklumat asal kisah ini dirahsiakan. Pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani mengambil maklumat kepada kisah silam sebelum Nabi Musa AS untuk diletakkan dalam Taurat dan Injil, yang mana mereka telah inhiraf. Sebab kita faham ya sebelum ini, yang Ustazah bincang minggu-minggu yang lepas, bahawasanya Taurah yang permulaan itu ditulis sesudah kewafatan Nabi Musa AS 700 tahun. Maknanya 300 BC baru ditulis Taurah sesudah kewafatan Nabi Musa AS 700 tahun. Kerana Nabi Musa 1000 BC. Nampak tak? Jadi 300 BC baru ditulis. Dan kita tahu apa yang berlaku pada 300 BC itu. 300 BC itu ialah zaman kerajaan-kerajaan yang zalim. Zaman raja kingdom yang zalim. Ya, Seleucid, Ptolemy, Nebuchadnezzar 800 hingga 600. Kerajaan-kerajaan Persia, Herodot dan sebagainya. Jadi di sini sudah tentulah benda yang ditulis itu
maklumat-maklumat yang bersurat atau the scriptures itu memang telah diambil, dicuri ataupun dibakar. Ya? Jadi, apa yang Ustazah nak beritahu di sini ialah seperti persamaan ya, yang dicetak, yang ditulis di atas perjanjian lama dan perjanjian baru itu, sebagai contohnya, persamaan cerita ini tidak akan diketahui melainkan dengan merujuk penulisan kuno ini. Justru itu, bagaimanakah pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani nak mendapatkan info dalam Taurat yang telah hilang ataupun hanya tinggal cebisan itu saja? Mereka ambil maklumat daripada daripada kisah-kisah silam sebelum zaman Nabi Musa AS. Antaranya dalam Epik Gilgamesh lah. Epik Gilgamesh dalam dalam Kod Hammurabi. Ya, mereka tidak memberitahu maklumat yang sebenar. Kalau kita zaman sekarang ni kita kata plagiarism lah. Plagiarism. Ciplak lah. Sebab word cheap plagiarism atau ciplak itu bila anda tidak memberitahu maklumat asal yang anda kutip. Itu takrif plagiarism. Dan di sini saya rasa kena ya. Munasabah. Antaranya termasuklah kisah Taufan Nabi Nuh AS yang diubah suai berdasarkan kisah Taufan dalam Epik Gilgamesh yang disebut dalam kitab perjanjian lama dan sebagainya. Ustazah ingin mencelah sikit ya maklumat daripada yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Syamsul hari itu ya, pada minggu lepas. Satu maklumat yang poin yang penting Ustazah rasa perlu Ustazah elaborate lagi. Ustaz Dr. Syamsul pernah sebut ya, dia kata maklumat daripada Bible itu berkemungkinan ambil daripada Quran. Di sini Ustazah bersetuju dengan pendapat itu. Dan beberapa artikel yang Ustazah sudah terbit sama ada dalam negara dan luar negara, Ustazah bincang pasal benda tu. Dan bila Ustazah dengar Ustaz Dr. Syamsul nak sebut begitu, Ustazah memang ingat, I back in my mind to explain benda ni. Ya? Ustazah cuba sentuh sikit di sini apabila Ustaz Syamsul sebut begitu tentang tentang bahawasanya Bible berkemungkinan besar ambil data daripada Quran. Dan Ustazah rasa benar. Kenapa? Kerana perjanjian, kerana Bible sampai hari ini masih lagi diedit. Bible sampai hari ini masih lagi diedit. Sekiranya dia baru ditulis, sekiranya perjanjian lama dan perjanjian baru itu baru ditulis 300 tahun sesudah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam, sesudah ketiadaan Nabi Isa alaihissalam 300 tahun. Makna zaman Majlis Nizam ni. Majlis Nizam yang yang mana kebanyakan mereka telah membunuh padri-padri yang cuba membuang ataupun membuang semula konsep Trinity dalam Bible. Sebab kita perhati dalam Bible tak ada konsep Trinity. Ya. Apa yang saya ingin sebut di sini ialah data-data yang dikemukakan oleh Bible maklumatnya lebih kurang dalam Quran. Lebih kurang dalam Quran. Kalau orang dengar, orang lain dengar, dia kata betul lah sebab Bible lebih awal turun, kemudian Quran ni kemudian. Bukan. Sebenarnya, Bible itu masih diedit sampai hari ini. Dan percayalah, ketika Quran itu diturunkan sekitar zaman Rasulullah SAW, kemudian dibukukan pada zaman Osman Affan, kemudian dipermunikan lagi, dicetak sehinggalah ke di zaman Umayyah, zaman Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz dalam kerajaan Umawi, kemudian berterusan ke zaman Abbasi. Pada waktu itu pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani telah membaca kitab-kitab Al-Quran ini, surah-surah daripada Al-Quran ini, mereka telah membaca sebab Quran ini tersebar. Sesiapa boleh baca. Dan Ustazah percaya pada waktu itu mereka mengambil data-data daripada Al-Quran. Sebagai contohnya, kisah
kisah Taufa Nabi Nuh AS. Kisah Taufa Nabi Nuh AS pada hakikatnya menyerupai kisah yang terdapat dalam Epik Gilgamesh. Ya, dalam batu bersurat Epik Gilgamesh yang mempunyai 12 tablet dijumpai oleh George Smith sekitar 1976. Bila dicantum-cantumkan sebanyak 3,000 kepingan dia jumpa, dicantumkan terdapat 12, asalnya 11. 11 tablet, kemudian ditambah lagi dengan 12 tablet daripada zaman yang lain. Maka tablet yang ke-11 tu cerita pasal Taufan Nabi Nuh. Pasal Taufan, dia tak sebut Nabi Nuh. Tetapi yang membuat membina kapal dalam dalam Epik Gilgamesh itu adalah Utnapishtim. Utnapishtim ini mengikut pandangan scholar, sama ada scholar dari barat, scholar dari barat mostly, western scholar, mereka beranggapan itu adalah Nuh. Kerana Utnapishtim ini menyembah Tuhan yang satu dan berdakwah di dalam kapal masa banjir besar tu. Jadi dalam bila kita baca dalam Genesis, bila baca dalam Genesis perjanjian lama, Genesis ini considered perjanjian lama. Bila kita baca dalam Genesis, dia cerita benda yang sama terjadi di dalam kapal. Sebagai contohnya dalam Genesis ada sebut bahawasanya Utnapishtim telah lepaskan burung. Telah lepaskan burung selama sebanyak 3 kali. Kenapa? Kerana burung-burung tu dah panas dah dalam kapal. Maka hari yang ketujuh, tak silap Ustazah, Utnapishtim buka tingkap kapal tu, lepaskan burung. Sebab dok gaduh dah dalam kapal ni, binatang-binatang ni, dia lepaskan burung. 3 hari kemudian burung tu datang semula. Kenapa? Kerana tak ada tempat untuk dihinggap. Masih penuh dengan air. Air masih belum surut. Duduk 2-3 hari, Utnapishtim lepaskan lagi. Kali kedua, burung-burung tu datang semula. Tak ada tempat nak hinggap. Semua penuh dengan air. Banjir masih tak surut. Kemudian, kali ketiga, Utnapishtim lepas lagi. Kali ketiga, barulah burung-burung tu tak datang. Maka fahamlah Utnapishtim bahawasanya air mula surut. Benda yang sama terdapat dalam Genesis. Memang salah baca Bible tu. Dalam surah Genesis, benda yang sama. Jadi sah di sini. Sah di sini bahawasanya pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ambil cerita daripada Epik Gilgamesh tu. Tetapi dia kata yang buat kapal tu bukannya Utnapishtim. Yang dia ambil buat kapal bukan nama Utnapishtim. Dia ambil nama Nuh. Dia tulis N-O-U-H. Macam mana dia tahu cerita orang tu nama Nuh? Dan macam mana dia tahu cerita dalam Epik Gilgamesh tu sebiji cerita dalam Bible Genesis tu sebiji cerita dalam Epik Gilgamesh? Nama Nuh diambil daripada Quran. Ya, sebab dalam Epik Gilgamesh orangnya bukan nama Nuh. Nama Utnapishtim. Dan kita perlu ingat, setiap nama dalam Quran itu lakab. Sebagai contohnya, Zulkifli bukan nama Zulkifli. Zulkifli nama dia Bashar. Nabi Khaydi bukan nama Nabi Khaydi. Nabi Khaydi nama dia Balia, anak Mulkan, bin Falih, bin Shalih, bin Al-Fakshak. No. Itu Balia, nama Nabi Khaydi. Maknanya, Quran memang mengambil nama lakab bagi setiap nabi-nabi. Ada yang bukan lakab, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Al-Amin, itu gelaran ya. Tetapi dalam kebanyakan nabi-nabi dia ada lakab. Nabi Yaqub alaihi salam lakab di Israel sebenarnya. Sebab tu dalam Quran disebut Bani Israel. Bani Israel tu anak-anak Yaqub. Anak-anak Yaqub. Tak ada kaitan pun dengan Yahudi. Ustazah sebenarnya bila tu cari juga kat mana Yahudi ni, kat celah mana jumpa nama Yahudi ni.
Yahudi ni satu istilah. Yahudi ini istilah yang dia namakan diri dia mendapat hidayah. Kalau dalam Quran tu sebut nama Yahudi, saya rasa better kita tengok tafsir, beberapa tafsir tentang maksud Yahudi di situ. Kita tak boleh tengok satu tafsir saja. Okey. Dari sini saya dah nak sebut sikit lagi. Selain kitab perjanjian lama, terdapat pandangan lain mengatakan bahawa bahasa yang ditutupkan oleh Nabi Isa Musa AS dan berikutnya ialah bahasa hieroglif Mesir. Begitu juga dengan syariat Nabi Musa AS yang diturunkan dalam bahasa ini yang menjadi bahasa rasmi kerajaan Fir'aun Mesir. Kenyataan ini sudah tentunya menyokong pandangan Radford dan Strange. Kita sebut sebelum ni kan, Donald B. Radford dengan J. Strange. Kitab perjanjian lama yang ada pada hari ini pula merupakan salinan semula berdasarkan fahaman kehendak dan kehendak orang-orang Yahudi ke dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat bukan diturunkan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Nabi Musa bukan bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Nabi Musa bukan bahasa Ibrani. Ya. Jadi sekarang ni kita tengok di sini. Maklumat salinan perjanjian lama ini pula diambil daripada bahasa Aramaik dan Kanaan. Ingat tak usah sebut yang Al-Azami? Al-Azami ada sebut beberapa bahasa kuno tidak termasuk bahasa Hebrew. Hebrew inilah bahasa baru je tulisan Hebrew ni. Ditulis semula pada pada 12 AD. 12 AD is considered dia is considered dalam kurun yang ke 12 AD is considered dalam kurun yang ke-7 macam tu ya. Jadi sekarang ini kalau dilihat daripada sini hal ini sebenarnya mengikut perjanjian lama ini mula diambil daripada bahasa Aramaik dan Kanaan. Hal ini sebenarnya turut diakui oleh seorang alim Yahudi yang bernama Silva Abahili. Silva Abahili dalam bukunya Moses and the Original of Torah. Buku ini bertarikh 1961. Pengakuan tersebut berbunyi, Taurat sekarang tidak serupa dengan Taurat dahulu. Sehingga syariat 10 yang merupakan bahan asli yang sejati itu pun telah ditokok tambah oleh pendeta Yahudi. Maka keaslian dan kesempurnaan syariat dan Taurat ini amat berbeza daripada apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeza. Ini diakui oleh seorang alim Yahudi bahawasanya Taurat itu yang ada sekarang bukan Taurat yang sebenarnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa maklumat yang terkandung dalam kitab Taurat yang diubah ini diambil daripada syariat orang Kanaan, ya, diambil daripada orang-orang terdahulu. Syariat orang Kanaan, orang Akadi, Babylon dan Aram. Bukan kitab Taurat saja, malahan syariat Hammurabi. Syariat Hammurabi dan kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam pun diubah keasliannya berdasarkan kajian ekologi. Kenyataan ini disokong oleh seorang penulis Perancis bernama Jean Lovey Bernard yang menyatakan bahawa sesungguhnya maklumat dikemukakan oleh golongan Yahudi diambil daripada sejarah silam. Maka benarlah kalau diambil daripada Epic Gilgamesh tadi. Dan benarlah kenapa Barat tidak mengiktiraf Epic Gilgamesh sebagai the first written document in the world. Dia tidak iktiraf. The first written document in the world. Tetapi yang diiktiraf adalah Homer. Iliad dan Odyssey yang ditulis oleh Homer sekitar tahun 750 BC. Sedangkan The Epic Gilgamesh bertarikh 4000 BC. Kalau baca yang ditulis oleh second or third writing hand, dia tak akan jumpa 4000 BC itu. Di mana Ustazah jumpa 4000 BC itu? Ustazah jumpa 4000 BC itu dalam tulisan Tahar Bakir. Profesor Tahar Bakir dalam tulisan Arab. Jadi nak cari perkataan 4000 BC itu pun bukan senang sebab tulisannya kecil je.
Tulisan dia kecil saja sebenarnya. Dalam 4,000 bertarikh 4,000 BC. Tulisan dia kecil ya. Ustazah bincang dengan student PhD Ustazah. Kita Ustazah, dia tanya, Ustazah mana 4,000 BC, 4,000 tahun ni? Epic Gilgamesh ni. Ustazah tengok sebelum ni lagi. Ustazah cari-cari jumpa. Pages sekian-sekian, ini sekian-sekian. Dia baca sekali lagi. Ya, dia baca sekali lagi. Dan dia akui, betul Ustazah, 4,000 BC. Sebab Kramer tak tulis 4,000. Kramer tulis 4,000 BC tetapi yang lain tidak. Sebab Kramer ni antara first hand. First hand info daripada George Smith tadi. Ya. Yeah. Jadi kemudian diolah. Dia kata bahawasanya, Jane Lowe kata apa? Bahawa sesungguhnya maklumat yang dikemukakan oleh Yahudi, golongan Yahudi diambil daripada sejarah silam. Kemudian diolah penceritaan itu demi keuntungan bangsa. Bangsa Yahudi. Dan segala penceritaan itu memihak kepada bangsa Yahudi. Sebagai contoh, ya, golongan Yahudi mendakwa bahawa Sarai. Sarai, ini muka surat 221. Sarai itu, kita panggil Sarah. Kita panggil Siti Sarah. Arab panggil Sarah. Yahudi panggil Sarai. Ya. Sarai atau Sarah merupakan anak seorang pembesar dari Judah. Dia duk kata Judah itulah Yahudi punya. Ha? Judah tu nama kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Daripada mak yang nombor dua tu. Bukan daripada kekubing. Daripada mak yang nombor dua tu. Ha? Yang dia kahwin, yang mak yang kakak kepada mak dia tu. Jadi, dia kata sekarang dia apa kata? Pembesar dari Judah. Walhal beliau merupakan anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini tentang asal usul Sarah ni, kalau baca Western Scholar punya tulisan tentang Abraham ni, dia kata Sarai ini adalah anak pembesar Judah. Dan anak pembesar Judah ni ketua Yahudi yang dihormati pada ketika itu. Tengok dia cuba twist maklumat. Tetapi bila Ustazah baca dalam tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir dan beberapa tafsir yang lain, Sarai ini tak ada kaitan pun dengan anak pembesar Yahudi ke Judah ke apa. Sarai ini ada dua pendapat. Ada mengatakan Sarai ini anak sedara Nabi Ibrahim AS. Kan masa tu kan boleh lagi berkahwin dengan anak sedara. Tak ada lagi syariat. Syariat tak boleh kahwin dengan anak sedara. Ini zaman Nabi Musa AS. Sebab tu zaman Nabi Isa AS ada pembesar nak kahwin dengan anak sedara, dia marah. Sebab itulah Nabi Yahya tu dibunuh. Sebab larang pembesar tu nak kahwin dengan anak saudara dia. Syariat tak boleh kahwin dengan anak saudara ni bermula zaman Nabi Musa AS. Sebelum tu boleh. Sebab tu Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Sarah tu. Sarah ni dikatakan anak kepada Lut. Anak kepada Haran. Afan. Anak kepada Haran. Jadi dia ni kalau anak pada Haran, adik-beradik dengan Nabi Lut lah. Dia anak beradik dengan Nabi Lut AS tu. Tapi ada pendapat kedua mengatakan Sarai ini anak pembesar kawan kepada Haran tadi. Dan katanya nama Sarai tu dalam biblical study bukan Sarah. Nama dia dalam biblical study tu Ikah. Ikah. Ya? Ikah. Dia ada adik-beradik, kakak perempuan nama Mikah. Mikah tu yang berkahwin dengan Nahu. Nahu tu siapa? Nahu tu adik-beradik Haran. Nahu pun berkahwin juga dengan kakak, dengan Sarah sisters tu. Ibrahim kahwin dengan Ikah. Ikah tu adalah Sarah. Banyak, banyak nama-nama sebenarnya. Ustazah boleh sebut sebab Ustazah buat genealogy. Genealogi 8 kaki kalau 4 kaki ni dia bagi info kita, info yang lebih lah kepada kita. Sebab kita baca detail. Ya. Yeah. Dan benda ni kebanyakan disebut oleh tafsir-tafsir. Ya. Antaranya Tabari, Abu Fida, Ibn Kathir ada sebut. Jadi Ustazah nak pergi ke sini. Okey. Kita pergi ke muka surat 223.
Bahasa Aramaik dan bahasa Arab, kerajaan Nabi Sulaiman AS. Sepatutnya minggu lepas lagi kita masuk kan? Tapi tak apa. Setelah meneliti beberapa pencanggahan maklumat yang dibawa oleh kitab Taurat serta pendapat ahli sejarah dan ahli kitab, jelas didapati bahawa maklumat genealogi dalam kitab Taurat telah diubah. Ini diakui sendiri oleh Maurice Bukil. Maurice Bukil. Kitab buku dia 2006. Terutamanya dari sudut asal usul Arab Ba'idah yang pertama, iaitu Qahtaniyun dan Yaqtani atau Yaqtaniyun itu tadi. Mereka ini datang sebelum kelahiran anak cucu Abir dan sebelum Bani Israel atau sebelum Nabi Ibrahim AS lagi. Ahli kitab seperti Hisham Muhammad Al-Kalbi, Flavius Josephus dan ahli sejarah yang lain berpendapat bahawa nasab daripada Aram atau Iram. Dalam minggu-minggu yang lepas Ustazah ada bincang kan, Ustazah ada sebut apa bezanya Aram dengan Iram itu. Aram itu sebutan biblical study. Iram itu sebutan Quran dan ahli sejarah. Kan dalam surah Al-Fajr ada Iramazatil Imad. Kan? Sebahagiannya berbangsa Arab. Oleh itu jelaslah bahawa sebelum Abir. Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Sam ni ada 5 orang anak. Arfakhshad ni anak yang ketiga. Abir ini cucu Arfakhshad daripada anak Shalih. Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Dia kata. Jadi, jelaslah bahawa sebelum Abir ni makna zaman Shalih lah. Shalih zaman Aram, sebelum Abir. Kalau selepas Abir Nabi Ibrahim, sebelum Abir ini sudah ada golongan Arab yang terdiri daripada anak Aram. Aram seperti Uz dan Jazir. Uz dan Jazir, ya. Sekiranya hal ini tidak benar, sudah tentu nama-nama ini hanyalah rekaan ahli sejarah. Sekiranya perkara ini benar, siapakah yang mengubahnya? Dalam Bible tak sebut nama Uz dan Jazir ini. Dalam kitab tafsir saja dia sebut. Jadi kenapa dia ubah nama Uz dan Jazir ini? Ustazah dalam genealogi, Ustazah ambil Uz dan Jazir itu daripada kitab tafsir, bukan ikut Bible. Ada dalam Ustazah punya genealogi. Siapakah mengubahnya? Hal ini terjadi mungkin disebabkan terdapat usaha untuk menghilangkan data asal kitab Taurat. Jika dikaji dalam catatan Orientalis, pada dasarnya Al-Ibraniyuna. Al-Ibraniyuna ni orang-orang Ibrani. Bukan orang-orang Hebrew, bukan orang-orang Yahudi. Tak ada kaitan pun dengan Hebrew dengan Yahudi. Al-Ibraniyuna merupakan penduduk asal yang memiliki jazirah Arab. Namun begitu, Albright ni seorang pengkaji sejarah kuno Palestin berpendapat bahawa sungguh malang. Dia kata malang sungguhlah bagi orang yang tidak mengkaji asal usul penduduk jazirah jika hanya mempercayai semua keturunan Nabi berasal daripada bangsa Al-Ibraniyuna. Al-Ibraniyun ni Alufi Abir lah. Abir tadi. Abir tu Al-Ibraniyuna. Ain Bayara. Abir bin Shalih bin Arfakhshad bin San bin Nuh. Jadi dia kata Nabi-Nabi ni berasal daripada Al-Ibraniyuna. Daripada Abir bin Shalih tadi. Jadi Albright ni Kristian. Sungguh malang dia kata, sesiapa yang tidak mengkaji asal-usul jazirah, penduduk jazirah, jika hanya mempercayai semua keturunan Nabi-Nabi berasal daripada bangsa Al-Ibraniyuna. Ya? Buku dia dalam tahun 1997. Hal ini tidak bertentangan dengan kajian dilakukan oleh ahli sejarah dan maklumat daripada kitab tafsir yang mengatakan bahawa genealogi keturunan Nabi Adam AS disebut dalam perjanjian lama telah diubah. Terutamanya sebelum munculnya genealogi zaman Nabi Ibrahim AS. Ini banyak disebut
Sebelum muncul genealogi zaman Ibrahim AS sudah banyak diubah. Disebut banyak oleh ahli tafsir dan ahli sejarah. At-Tabari, Suyuti, Batalami, Sulaiman Abdul Rahman Az-Zayyid, Bukhil juga menyebutnya. Maurice Bukhil juga menyebutnya. Okay. Ada apa-apa soalan, Lofi? Tidak. Tidak ya? Tidak. Ya, saya teruskan ya. Okay. Ustazah ingin sebut di sini ya. Nabi Sulaiman alaihissalam ialah anak Nabi Daud alaihissalam yang disebut dalam kitab Taurat sebagai berbangsa Ibrani. Taurat menyebut Nabi Sulaiman ialah anak Nabi Daud alaihissalam yang disebut dalam kitab Taurat sebagai berbangsa Ibrani, iaitu daripada keturunan Abir yang senasab dengan keturunan Ibrahim alaihissalam, ya. Hal ini bermakna Nabi Sulaiman alaihissalam ialah cucu cicit Nabi Yaakob alaihissalam. Kalaulah dia kata daripada Nabi daripada Abir senasab dengan Ibrahim alaihissalam, bermakna Nabi Sulaiman ini, Nabi Sulaiman alaihissalam cucu cicit Nabi Yaakob alaihissalam. Sebab Ibrahim alaihissalam anaknya Ishak. Ishak anaknya pula adalah Yaakob. Nampak tak? Jadi Nabi Sulaiman ni kan daripada keturunan yang sesudah Nabi Daud tu, keturunan daripada Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi kalau tengok daripada sini, dikenali sebagai cucu cicit Nabi Yaakob. Nabi Yaakob dikenali sebagai Israel. Israel. Apa maksud Israel? Israel bermaksud hamba Tuhan. Israel ini ada penggunaan di dalam bahasa Kanaan. Penggunaan Israel bermaksud, manakala il itu bermaksud ilah. Il. Il. Ilah. Itu bermaksud satu Tuhan. Ilahat. Ilahiyat. Alihat. Itu bermaksud banyak Tuhan. Jadi kalau yang kalau Lutfi tengok ya, kalau Lutfi dengar perkataan Israel, Israel, Israfil, Samuel, Ismail, semuanya il-il belakang. Il itu maknanya Tuhan yang satu. Orang yang nama il belakang tu adalah bermakna monetis. Monotheistic, maknanya dia adalah menyembah Tuhan yang satu. Kalau belakang dia, dia nama ilahat, ilahiyat, alihat. Itu adalah politis. Menyembah banyak Tuhan tu. Dan masa zaman tu memang banyak golongan kufar. Memang banyak golongan kufar. Ya? Okay. Apa yang Ustazah nak sebut di sini, okey. Kalau baca lagi dalam nanti kita akan bincang sikit dalam tahun permulaan tahun Masihi ya. Akan jumpa satu keadaan di mana disebut dalam Injil, disebut dalam Bible. Ustazah ingat dalam itu dalam Genesis juga, Perjanjian Lama. Dia sebut Perjanjian Lama ataupun mungkin perjanjian baru itu, bila dia kata dia kata ili lima syabaktani, ili lima syabaktani. Mengikut kepercayaan biblical study yang menyebut nama ili lima syabaktani itu adalah Isa alaihissalam. Agama Kristian percaya bahawa saya menyebut ili lima syabaktani ketika tengah disalib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Padahal mengikut data lain yang menyebut nama itu adalah Judas Iskariot. Judas yang telah diubah mukanya menjadi muka
Nabi Nabi Isa alaihissalam. Dan dipercayai ketika Judas disalib, dia nampak Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Sebab tu dia sebut ili lima syabaktani. Dalam buku tu saya tak sebut. Cuma Ustaz sebut ili lima syabaktani. Ili itu merupakan wahai Tuhanku, ya Rab, itu maksudnya. Tetapi mengikut data yang kedua, yang menyebut nama itu bukannya Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang menyebut itu adalah Judas. Kerana sebutan perkataan itu ketika disalib. Dan ketika disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Balahan Judas Iskariot. Dia nampak Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Itu cerita, ada data tu. Tapi dalam buku ni saya tak sebut. Bahasa apa yang digunakan itu? Itu adalah bahasa Aramaik. Pada ketika itu kenapa kita percaya itu adalah bahasa Aramaik? Sebab munculnya zaman Nabi Isa alaihissalam itu sesudah kekuasaan dan kekuatan Assyrian Kingdom. Dan Assyrian Kingdom itu kita dah tahu bahawasanya dia menggunakan bahasa Aramaik. Apakah bahasa Aramaik itu? Macam mana bentuknya? Tulisan dia macam tulisan Arab tau. Tulisan kanan ke kiri. Dia bukan tulisan rencong. Dia bukan tulisan hieroglif. Dia tulisan ada bentuk-bentuk Arab dan tidak bertitik. Dan tulisan ini dia adalah satu bentuk saduran daripada bahasa Lisanul Mudari itu tadi. Lisanul Mudari kita sekarang ni bahasa Arab Fusha. Bila dia sebut Lisanul Mudari. Jadi Ismail alaihissalam belajar dengan kaum Jurhum adalah Lisanul Mudari. Kenapa dia sebut Lisanul Mudari? Lisan yang digunapakai oleh orang-orang untuk pentadbiran, bahasa lisan untuk berurusan dalam bab-bab ketuhanan dan juga bahasa tinggi. Bahasa tinggi. Maknanya bahasa Aramaik, bahasa Kanaan, bahasa-bahasa yang lain, Phoenician semua ialah bahasa semasa. Bahasa yang digunakan oleh orang ramai. Sebab tu Ustazah kata bahasa Nabi Musa bukan bahasa Hebrew. Dia bukan bahasa yang digunakan oleh orang ramai pada ketika itu. Sebab itu bahasa pasar. Tambahan lagi, kitab itu, kitab Tarikh ditulis sesudah kewafatan 700 tahun. Mustahil bahasa yang sama yang Nabi Musa AS terima wahyu. Bahasa yang ditulis mesti untuk memenangi hati atau untuk memahamkan masyarakat atau penduduk yang hidup pada ketika itu. Itulah peranan penterjemah. Peranan penterjemah. Penterjemah ni bukan terjemah daripada bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Bukan. Terjemah ini luas konteksnya. Ya, konsep dia luas. Terjemahan dari sudut mentafsirkan pemahaman makna zaman itu ke zaman ini. Ya. Dia mesti, ya, konsep dia luas. Bukannya terjemah bahasa itu saja. Konsepnya luas. Macam kis kalimah Allah itulah yang kita sebut sebelum ni. Okey. Ustazah ingin sebut kisah Nabi Sulaiman ya sikit di sini sebelum kita masuk kepada tahun permulaan Masihi itu. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ratu Saba ini disebut dalam Al-Quran, namun Al-Quran tidak perlu menyebut nama ratu ini sebagai Balqis. Cerita tentang kekayaan, kehebatan dan keagungan antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan ratu ini juga terdapat dalam kitab Taurat yang bertujuan untuk mengagungkan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kehebatan kerajaannya. Sesetengah pendapat mengatakan bahawa Ratu Saba itu bukanlah Ratu Saba yang berasal dari Yaman kerana tiada satu pun maklumat dalam sejarah Arab yang membuktikan bahawa kerajaan Yaman yang terletak di selatan mempunyai seorang ratu yang memerintah, tetapi sejarah ada menyebut bahawa ada seorang ratu yang menjadi pemerintah di bahagian utara Jazirah. Malah mereka berpendapat bahawa kerajaan Sabak sebenarnya berpusat di Jordan.
dan bukan di di Yaman. Ada pendapat mengatakan iaitu di kawasan tinggi Tanah Hijaz. Ini disebut oleh Jawad Ali ya. Bukti yang menunjukkan bahawa bangsa Arab mempunyai hubungan yang kuat dengan kerajaan Sulaiman seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat adalah apabila golongan bangsawan Arab yang merupakan golongan raja dan pembesar, ketika itu golongan Arab sudah menjadi, sudah ramai, sudah ada bangsawan Arab sebagai raja dan pembesar, ya, menziarahi Sulaiman. Mereka ada hubungan yang baik dengan Nabi Sulaiman sehingga mereka menziarahi dan bertukar-tukar hadiah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka sentiasa memberikan hadiah emas dan batu permata kepada Nabi Sulaiman. Ini disebut dalam dalam Bible itu sendiri. Selain itu, mereka juga membayar cukai ketika berniaga. Kita kena ingat, zaman Nabi Sulaiman sekitar 980 BC sehingga 937 BC. Dia hidup sekitar 30 tahun saja ya, dia punya cerita dia. Jadi selain itu, mereka juga membayar cukai ketika berniaga dengan kaum Ibrani, ya, Arab tadi. Pusat perniagaan yang terkenal seperti Ezion Geber yang terletak berhampiran dengan Elat di Bumi Adum. Boleh tak tunjukkan peta tu, Lutfi? Peta yang satu, peta plastik tu. Okey. Boleh besarkan tak peta ni? Okey. Okey. Tak boleh besarkan lagi. Boleh. Okey. Okey. Ke mana Jerusalem? Kasih. Ya? Okey. Okey. Nazareth. Okey, stop. Ustazah, sebenarnya ada satu peta lagi, tak apa, saya tunjuk peta ni. Dekat bawah kawasan ni, dia kawasan Arab ni, selepas Arab ni, sebawah Arab ni adalah dia panggil Ezion Geber. Ezion Geber dengan Tarshish ada kat sini. Ezion Geber dekat sebelah Arab ni, kemudian bawah sikit perkataan Israel itu ada perkataan Tarshish. Di sini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, dia berperang, dia melakukan perniagaan terkenal seperti di Ezion, pusat perniagaan tu Ezion Geber dan Tarshish itu yang terletak di berhampiran dengan Elat di Bumi Adum. Hal ini bermakna sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam lagi bangsa Arab telah menduduki Filistin. Okey, nampak tak Nazaret ni? Nazaret kan? Nazaret ni Nasiriyah. Apakah penting Nazaret? Di sini Nabi Isa dilahirkan. Kalau baca, Nabi Isa dilahirkan di Nazaret. Nazaret ini kalau sekitar tahun 800 BC hingga 600 BC, Filistin itu di bawah jajahan Assyrian. Taklukan Assyrian. Jadi kalau entah baca buku-buku tua, buku-buku tentang sejarah kuno Filistin, dia kata Nazareth ini, Nasiriyah ini di bawah di dalam Syria. Di dalam Syria sebab Assyrian itu kerajaannya besar, dia menguasai Filistin dan dia ini Assyrian ini ya, Assyrian ini Nazareth ini consider di bawah Syria. Benda ni lah ada pertikaian dalam bab Barnabas. Sehingga kan Padri Zakaria Petrus gali tu dia kata, Zakaria Petrus dia kata apa? Dia kata Barnabas itu, angel Barnabas yang didakwa Barnabas sekarang ini bohong. Dia kata apa? Dia kata tempat lahir Nabi Isa pun dia tak tahu. Mana mungkin dia kata Nabi Isa lahir di Nasiriyah itu Syria. Nasiriyah itu Filistin. Sebenarnya dia silap tu. Dia kata
dia tak tahu yang dulu Palestin itu sebuah jajahan takluk Assyrian. Assyria itu Syria. Tu yang buku Barnabas tu, nanti saya sebut sikit lagi. Barnabas sebut Naziriyah ini di bawah Syria. Kalau tengok memang bawah Palestin, sebab ini di Palestin, tapi dimaksudkan di situ di bawah taklukan Syria, Assyrian tu. Ah, okey. Okey. Kita pergi lagi. Biar dulu kita ni sini. Okey. Perkara ini dapat dibuktikan tentang Ezion Geber tadi, perniagaan tadi. Perkara ini dapat dibuktikan menerusi penemuan manuskrip. Terdapat manuskrip yang ditulis pada zaman pemerintahan Assyria, ya, muka surat 225, yang menyebut bahawa bangsa Arab mempunyai kerajaan dan raja berdaulat yang kaya raya. Dan bangsa inilah yang menentang kaum Yahudi. Masa tu Nabi Sulaiman pun berperang dengan Yahudi ni. Tak tahan dengan perangai Yahudi ni. Dah buat dah tembok. Bangsa Arab hancurkan tembok, dia buat lagi. Tukar pemerintah baru, buat lagi, hancurkan semula. Nabi Sulaiman AS ini minta tolong orang-orang Phoenician tadi buat kapal. Dan lantik orang Phoenix ini jadi kapten kapal. Sebab orang Phoenix ni pandai buat kapal. Sehingga boleh sampai ke Brazil, boleh sampai ke Sumatera, boleh sampai ke India. Itu yang dipercayai Nabi Sulaiman sampai ke Nusantara. Kalau kita kata bukan Nabi Sulaiman pun, askar-askar Nabi Sulaiman tu mesti sampai. Sebab dalam buku Jawa Ali dia sebut sampai ke Tarsis. Maknanya dia sebut daripada Tarsis dia sampai ke, dia sebut nama India tu. Maksud perkataan itu ialah perkataan India. Masalah sekarang ni penggunaan istilah tau. Sebab istilah yang dulu adalah zaman kuno. Sekarang kita nak translatekan istilah ke zaman baru tu kena ada penceritaan yang panjang. Nak suruh orang ramai faham, eh? Okey. Ada manuskrip yang ditulis pada zaman pemerintahan Assyria yang menyebut bahawa bangsa Arab mempunyai kerajaan dan raja berdaulat yang kaya raya. Oleh itu tidak masuk akal sekiranya raja yang berbangsa Arab ini dikuasai oleh Nabi Sulaiman AS. Namun begitu, sekiranya mereka mempunyai hubungan diplomatik yang baik, ia boleh diterima akan. Kitab Taurat merakamkan beberapa lafaz seperti Ha'arabah. Perkataan yang melambangkan hubungan dengan kerajaan Nabi Sulaiman dengan pembesar-pembesar Arab ni. Ha'arabah yang bermakna Arab. Ha tu Ha'za'arabah. Ha'arabah. Begitu juga wa kullu mulukin Arabin. Masa tu dah ada dah word ni. Macam mana pihak orientalis yang seperti disasi kata perkataan Arab ni, bahasa Arab ni tak ada sebelum, tidak ada sebelum ni. Hanya dua kurun sebelum kelahiran Nabi Muhammad je wujud. Ni ada ni perkataan. Ha'arabah. Begitu juga wa kullu muluki al-Arab. Bahasa Arab lah ni. Yang bermaksud keseluruhan pembesar Arab. Sebahagian besar daripada mereka menetap di Palestin dan Tursina. Ya. Saya baca ni sekali lagi, ya. Pada tahun 1938 dan 1940, sekumpulan ahli ekologi Amerika Syarikat menggali beberapa tempat di kawasan perniagaan yang masyhur seperti Ezion Geber dan Wadi Arabah. Ezion Geber tu macam Ustaz tunjuk tempat tadilah. Dan Wadi Arabah atau dikenali sebagai Tal Khalifah. Tal ni, kalau jumpa Tal ni kampung ataupun wadi, ya, terletak dekat Oasis lah. Mereka menjumpai alat seperti pisau dan sudu yang diperbuat daripada tembaga dan besi. Besi itu pula dipercayai diperoleh daripada Bukit Tursina. Bukit Tursina ni kaya dengan biji besi. Antara bahan yang paling banyak ditemukan termasuklah tulisan ditulis dengan huruf musnad. Kita tengok muka surat 226. Tulisan huruf musnad. Apa maksud huruf musnad? Huruf musnad ini ialah huruf tulisan soft writing.
Tulisan selatan. Tulisan musnad ni dia banyak bercampur dengan tulisan-tulisan asing seperti Greek. Dia banyak tulisan, tulisan musnad ni. Gereja tulisan musnad ni di Turkina lah. Dia bahagian bawah. Bahagian is not north. Dia bukan west, dia bukan east. Dia south, dia Yaman ni. Dia Yaman, dia bahagian bawah-bawah. Musnad ni. Jadi termasuklah tulisan ditulis dengan huruf musnad. Setengah ahli sejarah berpendapat tulisan ini ditulis oleh kaum Madian. Kan kaum Madian ni kan kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tu kan metua Nabi Musa. Nabi Musa kan pergi ke Tursina. Tursina kan dekat sebelum Gaza Strip lagi. Maknanya dia keluar daripada daripada Laut Merah tu. Dia keluar daripada Laut Merah tu kan dia pergi ke Sinai. Laut Merah, lepas Laut Merah tu kan Sinai dengan Laut Merah tu dah dekat kan. Dia pergi ke Sinai, di situlah adanya Tursina di situ. Jadi kaya dengan biji besi. Ya, biji besi. Dan di sini dia kata, tulisan ini ditulis oleh kaum Madian. Mengikut Redmans pada tahun 1952, berpendapat tulisan ini menjadi bukti wujudnya kaum Al-Mu'abiyuna. Mu'abiyuna Mu'abait. Mu'abait ialah anak cucu Nabi Lut. Mu'abiyun ni anak cucu Nabi Lut. Kan Nabi Lut ni duduk dekat Sodom dengan Gomarah kan? Sodom dengan Gomarah. Sodomi itu yang kita dapat istilah sodomi itu adalah istilah daripada tempat nama tempat Nabi Lut. Sodom. Sodomi itu Sodom dan Gomorrah tu. Jadi anak cucu Nabi Lut ni namanya Mu'abiyun. Okey. Disebut dalam kitab Bible dan Ammonite juga merupakan anak cucu baginda. Maknanya anak cucu Nabi Lut ni ada dua keturunan. Mu'abiyun dengan Ammoniyun. Ammonite disebut dalam Bible. Mereka ni meletak di Tabuk dan Elat. Ni kawasan-kawasan dekat sini lah yang ada dekat peta ni adalah kawasan Nabi Lut. Sebab Nabi Lut ni dia dekat Sodom dan Gomorrah tu, dia kat bawah tu. Dia punya Elat dan Tabuk itu. Ahli sejarah bersepakat bahawa Nabi Sulaiman AS wafat pada tahun 937 sebelum Masihi. Ini disebut oleh Jawad Ali. Kerajaan baginda terbagi kepada dua, iaitu Israel dan Yahuza. Yahuza tu Judah tadi. Yahuza tu nama saudara Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam tu. Kemudian ditukar dia anggap sebagai itu kerajaan Judah, Yahuza tadi. Yahuza kata mereka memahamkan kita, mereka kata nak fahamkan kita Yahuza tu adalah Yahudi lah. Semua kata Yahuza tu Yahudi, tak ada kaitan pun. Ya. Hakikatnya pembahagian ini tidak disebut dalam kitab Taurat tetapi diceritakan oleh pedagang Yahudi. Yang pedagang Yahudi cerita. Ya, bahawasanya zaman Nabi Sulaiman itu, saya sebut dah sebelum ni, kerajaan baginda terbagi pada dua. Kerajaan Israel dan Yahuza. Israel ni adalah sebab kerajaan anak-anak Nabi Agung tu lah. Israel tak ada kaitan dengan Yahudi. Yahuza ni daripada serpihan adik-beradik Nabi Yusuf tadi. Ya? Adik-beradik tiri dia tu. Hakikatnya pembahagian ni, dia tak, Torah tak sebut. Tetapi yang sebut ialah pedagang Yahudi. Namun, akhirnya perkara ini muncul dalam kitab Taurat semasa pemerintahan Jehoshaphat, anak Raja Asa. Asa ini sesudah kewafatan Nabi Sulaiman AS. Bahawa dalam zaman pemerintahan Jehoshaphat, anak Raja Asa memerintah antara tahun 876 sebelum Masihi hingga 851 sebelum Masihi. Kitab Taurat ada menyebut bahawa Jehoshaphat berpakat dengan Raja Israel iaitu Akhziah dan Akhbab membina armada untuk menyeberangi
Tarshish. Semua ini berlaku sekitar ni, sekitar peta ni lah, bahagian bawah ni, bahagian bawah Jerusalem ni. Ya. Okey. Ustazah rasa pertelingkahan asal usul nama Arab okey. Kita pergi ke muka surat 230. Muka surat 230. Pertelingkahan asal usul nama kaum Arab itu pergi ke muka surat 231. Okey. Menurut pandangan setengah ahli sejarah Burba, iaitu Abil, saudara Ad bin Aus bin Aram, kita ada bincangkan nama kaum Ad kan sebelum ni kan? Kaum Ad ya, yang dekat Yaman tu, ya. Nama dia ialah Abil saudara Ad tadi. Ad tu ada saudara nama Abil bin Aus bin Aram. Aram tu yang cucu Nabi Nuh yang kelima. Cucu Nabi Nuh daripada anak Sam bin Nuh tu, cucu dia yang kelima, yang bongsulah Aram ni. Aram atau Iram. Iramazatil Imad tu. Yang menetap di sekitar kawasan Yasrib. Diambil daripada seorang lelaki bernama Yasrib bin Basilah bin Muhalhil bin Abil. Ini disebut dalam Ibn Khaldun. Buku dalam tahun 1995. Bani Abdul Dakhan bin Aram pula adalah antara Arab Ba'idah yang hilang atau terawal. Ini Ustazah, ini penting . Bani Abdul Dakhan bin Aram pula adalah antara Arab Ba'idah. Arab ini mengikut kajian pembahagian Profesor Jawad Ali, dia kata ada tiga bahagian. Ada tiga jenis Arab. Arab Al-Ba'idah, Arab Al-Aribah, Arab Al-Musta'arabah. Okay. Arab Al-Ba'idah ni the last Arab. Kita dah sebut sebelum ni, kita selalu. The last Arab. The last Arab ini adalah Ad lah yang kita bincang tu. Ya, Ad Al-Ula. Ad Al-Ula tu, the last Arab. Dan Samud tu, Ad wa Samud. Yang pertama. Yang kedua adalah Ad Aribah. Aribah ini kalau kita ikut, tengok diikut isim fa'il. Fa'ilun. Aribun. Aribun makna dia mesti daripada sulasi. Sebab tu dia baca Aribun. Fa'ilun. Kalau dia nak kata A'robah daripada ruba'in ataupun khumasi, dia akan jadi musta'ribah. Musta'ribah. Kalau Aribah dia mesti daripada A'robah. Araba. Kalau daripada Araba, dia mesti musta'ribah. Dia mesti baca min depan tambah sin. Kasrah maqabla al-akhir. Itu tarif Arab yang kedua. Arab yang ketiga, al-musta'rabah. Arab al-musta'rabah ni, dia yang menjadikan diri, dia itu jadi Arab. Sebab apa dia belajar bahasa Arab. Okey. Jadi siapakah Aribah tadi? Ad Samud yang hilang tu. Aribah tu makna lost people. First Arab. The lost Arab. Yang kedua ni yang masyhurnya. Yang kedua ni keturunan Adnan, Qahtan semua ni. Arab Aribah. Yang ni yang dia hasilkan daripada Jurhum tadi, ya. Dan dipercayai bahawasanya mereka ini, kabilah inilah yang mula-mula menulis tulisan Arab. Ini disebut oleh Ibn Khaldun. Ya. Ibn Kisah Bani Abdul Dakhan itu menulis tulisan Arab. Ustazah teringat tahu, Ustazah kan ngajar tarikh Nahwul Arabi. Tarikh Nahwul Arabi. Kitab Syauqiddif. Syauqiddif menyebut bahawasanya yang mula-mula menulis tulisan Arab ini bukannya Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali hanyalah memberi titik sahaja pada huruf-huruf mu'jamiyah.
huruf-huruf yang perlu ada titik. Kalau tidak, dia tak dapat bezakan mana nun, mana ta, mana za, mana ta, mana qaf, mana fa. Dia tak dapat bezakan. Jadi dia kata peranan Abul Aswad Ad-Du'aliyah hanya tulis titik tu je. Nak bila masa pula bermulanya penulisan-tulisan Arab ni. Kalau mengikut Ibn Khaldun ni, lama dah tulisan Arab ni muncul. Aramaik itu pun daripada tulisan Arab hakikat ni. Tapi disebabkan dia daripada Aram, orang panggil dia Aramaik. Dia kata mula-mula lagi daripada zaman Arab Aribah lagi. Ya? Maknanya tulisan itu sudah lama dah muncul. Walaupun orang tak faham bila muncul tulisan yang ada ta dan nun. Kenapa orientalis dia mengatakan bahawasanya bahasa Arab ni tak ada dekat bahasa Arab sekarang ni hanya muncul 700 AD. Sesudah wafat Nabi Muhammad baru ada tulisan Arab ni. Kenapa? Sebab orientalis duk cari dalam batu basurak ni betul-betul ada ta titik dua. Ba titik dua titik satu bawah. Za titik ada titik. Ta ada tak ada titik. Ba ada titik. Dia nak cari yang tu. Jadinya isu di sini adalah kefahaman lah tentang tulisan Arab. Ya. Sebenarnya kan tulisan ni berevolusi. Language ni berevolusi. Kalau dia cari tulisan ta, ba, fa, kaf semua tu macam hari ni. Sampai kiamat pun tak berjumpa. Sebab memang tak ada. Penulisan bertulis-tulisan titik tu hanya muncul pada zaman Abu Aswad Ad-Du'ali. Pada kurun kedua hijrah. Jadinya ada tak kemungkinan untuk tulisan Arab ni terus berkembang di masa akan datang? Tidak. Maka tulisan Arab akan kekal sebab sudah ada Quran. Tulisan Arab tidak akan berubah lagi sebab sudah ada Quran. Walaupun ada teknologi canggih lah, artificial intelligence semua. Sebab kita sudah ada Quran. Allah Ta'ala dah ikat dah kita. Quran ni tulisan macam ni, dia tidak akan berubah. Ya? Jadi, tulisan itu dah lama dah ada. Dia berevolusi. Entah ingat kan, tulisan yang dihantar surat Rasulullah SAW ke Rum, ke Oman, ke Najasyi, ke Taif. Semuanya tak bertitik. Tak ada titik. Suratnya tak ada titik. Dalam buku sejarah ni ada gambar-gambar dia. Tak bertitik. Sebab apa? Sebab masa tu tidak ada lagi titik dibuat. Arab-Arab sahabat Rasulullah. Rasulullah faham apa maksud taza ke apa. Dia faham sebab dia Arab. Dia kan lughah dia tu lughah i'tibatiyah. I'tibati. Maksudnya dia boleh buat syair. Kan Imre Elkis boleh buat syair directly. Tanpa faham pun dia punya konsep nahu tu. Dia boleh buat. Sebab dia i'tibati. Dia Arab. Dia boleh ingat konsep tu. Tetapi kenapa Abu Aswad Ad-Du'ali ni buat syair? Buat titik. Kerana satu hari Ali radhiyallahu an pergi ke Basrah. Ali kan daripada Kufah. Sesudah maktal Osman sesudah Madinah, lepas tu maktal Osman. Sebab maktal Osman, Ali pindahkan kerajaan Islam tu ke Kufah. Daripada Kufah dipindahkan ke Damsyik sesudah kewafatan Ali. Sesudah Ali wafat pindah ke Damsyik sebab dia ambil take over by Muawiyah. Sesudah kewafatan, kejatuhan kerajaan Umawi, maka kerajaan Abbasi berpusat di Baghdad. Take over, maka pindahlah kerajaan Islam ini ke Baghdad. Apa yang saya nak cerita? Satu hari Ali bin Abi Talib pas pergi ke Basrah. Daripada Kufah ke Basrah tu jauh juga. Sebab di bawah taklukan, di bawah pentadbiran dia. Bila sampai di Basrah, Basrah ni tepi pantai ya, Kufah itu di padang pasir, boleh ingat tu. Jadi pemikiran masyarakatnya berbeza. Bila sampai di Basrah, Ali bin Abi Talib cakap dengan Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia kata, aku dengar kat negerimu ni, kat Basrah. Sebab Abu Aswad Ad-Du'ali hakim, gubernur di situ. Banyak berlaku kesalahan lah dalam ayat Quran, sebuah ayat Quran dalam bahasa Arab dan semuanya. Kemudian,
Ali bin Abi Talib tanya tu, pasal Abu Aswad, dia minta Abu Aswad adu Ali. Dia kata, sami' nahwan, buatlah nahu. Kemudian dari situ bermulanya ada nahu. Ada nahu tu di situ bukan maksud nahu. Buat dulu perkataan tu biar betul. Mana huruf ta, macam mana nak beza ta dengan nun, nak beza ta dengan ba. Itulah titiknya Abu Aswad kata apakah anak murid dia. Sekiranya engkau melihat aku buka mulut A, kau letak baris atas. Titik tu bukan baris, letak titik atas, nokta tanfifuk. Sekiranya kata I, kau letak nokta itu fitahit. Sekiranya kata U, kau letak mabainas name. Nampak? Jadi di sini baru bermula konsep tulisan. Sebelum tu tulis titik itu, sebelum tu tak ada titik. Itu. Ya sudah, usahlah begini. So kita pergi ke permulaan tahun Masihi. Ya. Ada kita ada lagi 15 minit aja. Kita ada 15 minit, usahlah ringkaskanlah. Dan kita maklum bahawasanya kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu pada 1 AD. Tetapi tarikh ini sebenarnya banyak pertikaian. AD yang ustazah guna, yang digunakan oleh historian consensus ni adalah berdasarkan kepada Gregorian calendar. Gregorian calendar ini sebenarnya diambil daripada calendar orang Islam juga. Tapi diubah. Diubah sikit-sikit dan jadilah nama dia. Ha? Dari Gregor tadi. Jadi sekarang ini, kalau dia kata 1 AD, ustazah tak boleh tulis dalam, ustazah tulis 1 AD sebab ustazah tak boleh nak tulis dua pandangan yang lain tentang kelahiran Nabi Isa AS. Pandangan yang pertama mengatakan Nabi Isa dilahirkan 300 sebelum Masihi. Tahun ke-300 sebelum Masihi, maknanya tahun Nabi Isa, Nabi Musa AS, tahun ditulis Taurat baliklah. Pada zaman tu dia kata 300 tu adalah sesudah kejayaan Nabi, kejayaan Iskandar Zulkarnain, bukan Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ni dia punya tu sekitar 550 BC sehingga ke 300, tak silap ustazah. Jadi kelahiran Isa alaihissalam mengikut pandangan kedua sesudah penaklukan Iskandar Zulkarnain. Dan kelahiran ketiga mengatakan semasa penaklukan Ismail Zulkarnain. Maknanya Nabi Isa AS ni bukannya 1 AD. Tetapi kenapa kita buat 1 AD? Kerana consensus, world consensus. Historian world consensus menyebut bahawasanya 1 AD adalah kelahiran Isa AS. Jadi kita pun kena katalah 1 AD kelahiran Isa AS. Kalau ustazah buat tarikh yang disebut zaman Iskandar Zulkarnain tu, tak terbitlah buku ustazah ni. Tak publish lah artikel-artikel ustazah, nampak tak? Jadi ustazah kena ikut konsensus tu walaupun ustazah tahu tarikh lain tu. Ya? Okey. Jadi sekarang ni, kelahiran Isa tu kita tahu ianya berlaku di Nasiriyah. Nasiriyah. Dan ibu Nabi Isa AS adalah Maryam. Siapa Maryam ni? Maryam ini merupakan anak Imran. Imran ni ada susu galu. Imran ini adalah macam mana Imran itu boleh berkenalan dengan Nabi Zakaria? Apa soalannya? Nabi Zakaria dengan Imran ni berlainan nasab tau. Dia tak berkenalan pun, tak kenal pun. Yang mengenalkan Imran dengan Nabi Zakaria ni isteri masing-masing. Isteri Imran dengan isteri Nabi Zakaria adik-beradik. Isteri Imran dengan isteri Zakaria adik-beradik. Imran ni miskin. Tak berharta. Nabi Zakaria ni susur galur daripada Nabi Sulaiman. Ustazah boleh surat cerita sebab ustazah buat genealogy. Jadi dia dua beradik ni, tu yang ada dia boleh kenal tu Zakaria dengan Imran tadi. Zakaria ini
zaman Zakaria ini zaman tak silap ustazah zaman Persia. Zaman Persia. Ya, kekuatan Persia itu sekitar 300-200 tu. Ya. Jadi sekarang ini Nabi Imran ini ada anak. Anak perempuan namanya Maryam. Maryam ni dikatakan ada seorang lagi. Adik-beradik perempuan tu. Namanya Saloma. Ustazah boleh cerita. Ustazah baca nama Saloma ni dalam Angel Barnabas. Isa bercakap dengan Hawariyun tu, dengan anak murid dia tu. Dia kata, makcik aku nama Saloma. Ada. Ya. Jadi, adik-beradik dia tu, adik-beradik Maryam. Sebab adik-beradik Isa tu bercakap nama makcik dia. Ya. Tapi dalam Bible dia tak sebut. Dalam Bible dia sebut. Tambahan dalam Bible dia tambah lagi. Adik-beradik kepada, anak kepada Saloma tu, dia kahwin dengan Yaakob. Nama orang tu Yaakob, dapat anak nama Yusuf juga. Jadi dalam Bible, Yusuf ni lah yang menyelamatkan menyelamatkan Maryam ketika nak bersalin tu. Itu. Kalau kita jumpa dalam tu, dia panggil Joseph. Joseph lah menyelamatkan Maryam, melarikan wak lari daripada orang Yahudi nak bunuh Maryam ni sebab hamil tak apa bapa. Dan perlu ingat, Maryam ini lari ke Mesir sesudah dilahirkan Nabi Isa di Nasiriyah itu, di bawah Tamar tu kan. Kan dalam Quran kata, Maryam berhenti sekejap, dia letih, dia dahaga, dia lapar. Quran kata Allah, pokok rambut, kau tepuk-tepuk pokok tamar tu, jatuh. Tu yang keluar tamar nama Rutab tu. Rutab, tamar tu Rutab. Di sini bukti bahawa Nabi Isa bukan lahir pada musim sejuk. Nabi Isa lahir musim panas. Makna Santa Claus tu tak betul lah. Kenapa? Ada rutab masa tu. Ada rutab. Dan disebut juga dalam Bible, ada dalam verses lain. Disebut masa tu biri-biri ni duduk di luar kandang. Mana penuh biri-biri, kalau dicejuk dia tak di bukan di padang gembala. Biri-biri ni kalau musim sejuk duduk dalam kandang je. Ni di luar kandang penuh dengan sinaran matahari. Maknanya Nabi Musa, Nabi Isa bukan lahir musim sejuk. Nabi Isa lahir dalam musim panas terik. Tanpa rutab ini, dalilnya apa? Dari sudut saintifik, rutab ini akan terhasil apabila musim panas terik. Maryam ketuk sikit, kau jangan sikit, jatuh rutab. Ini kebenaran Quran tu. Sebab dalam tu disebut rutab tu. Ya? Di sini kita nampak bahawasanya Bible itu ada pembohongan. Kemudian, dia melarikan diri ke Mesir. Nabi Musa, Nabi Isa ni lahir ke Mesir. Dia balik semula ke Filistin ketika umur 12 tahun. Sebab itulah ada kata Nabi Musa Isa AS ni boleh bercakap bahasa Greek. Ada kata boleh bercakap bahasa Rom. Kemungkinan besar boleh. Sebab apa? Sebab dia ni, dia membesar di Mesir, dia balik daripada Mesir, dia balik semula ke Bethlehem itu ketika berumur 12 tahun. Dan waktu itu kerajaan Roman tengah naik dan menakluki kawasan Filistin itu. Jadi bila mendengar, macam kita bercakap English lah. Tetapi bahasa asal kita bukan bahasa Inggeris. Kita bercakap English kenapa? Kerana dia merupakan lingua franca sekarang ini. Kalau kita tidak boleh bercakap bahasa Inggeris, kita ke belakang. Dia sudut maklumat teknologi. Ya? Dan maklumat-maklumat dokumentasi. Itu ceritanya tentang Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa AS ni perlu ingat, dia ada seorang lagi sepupu dia. Anak dia bukan sepupu. Dia adalah anak saudara. Anak saudara tak silap ustaz. Nabi Yahya. Nabi Yahya AS itu dibunuh kan. Dibunuh, dipancung. Dipancung lehernya. Ustazah baca dalam tafsir Ibn Kathir, Al-Bidayah wa Nihayah.
pada zaman Omar Abdul Aziz, pada zaman Omar Abdul Aziz, tentera-tentera Umawi ini pergi meluaskan takluknya sehingga ke Syria. Di Syria mereka berjumpa satu gua kecil. Tentera-tentera ni masuk ke dalam gua tu. Ini cerita saya dalam buku ni Bidayah wan Nihayah. Mereka masuk ke dalam gua tu, mereka jumpa satu gereja kecil. Macam gereja lah, tempat tempat sembahyang. Dan di dalam gereja itu ada satu kepala, ada benda bertutup. Dibukanya benda yang bertutup itu, satu benda bulat itu, kepala. Kepala tu masih penuh darah lagi. Dan kepala itu ialah kepala, dipercayai kepala Nabi Yahya. Kan kalaulah satu AD nak ke zaman Muawiyah tu kan dah berapa tahun? 700 tahun tu. Satu AD hingga ke 700 AD tu 700 tahun lah kan? Satu AD 700 tahun, 700 tahun lah. 700 tahun tu, kepala tu masih lagi basah dengan darah. Kepala Nabi Yahya. Dalam tafsir Bidayah wan Nihayah, dalam bab Umar Abdul Aziz. Saya baca. Ya. Dia dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Kerana dia melakukan dakwah menghalang gubernur Palestin pada ketika itu nak kahwin dengan anak saudara. Cerita yang saya cerita pasal Nabi Ibrahim boleh kahwin sebab syariat tak ada lagi. Tapi untuk zaman Nabi Isa AS, Isa dah larang. Nabi Zakaria dah larang. Nabi Yahya pun larang. Jangan kahwin dengan anak saudara sebab dikonsider sebagai darah daging. Tetapi marahnya keturunan sebelah perempuan ni kepada Nabi Yahya buat satu komplot nak bunuh Nabi Yahya dengan pancung kepalanya. Itu kisahnya. Berapa minit lagi kita ada? Ada lagi 9 minit. Ada soalan tak? Sebab kalau saya teruskan jadi panjang ni, ya. Oh, ya. Kalau si ada soalan tu saja ke? Aha. Setakat ni tak ada. Soalan Dr. Masih ada soalan tak? Saya rasa sebab sekarang dah dalam 10.27. Mungkin nantilah kita kemudianlah untuk next session lah. Nanti saya sambung. Kalau saya teruskan dia akan panjang. Dalam ini, tu Siti yang cuma untuk next ni saya rasa kita pergi kepada Barnabas. Angel okay. Barnabas tu. Kita pergi ke Al-Hawariyun tu. Al-Hawariyun tu ada 12 orang tu. Dia punya kawan-kawan dia tu. Dan kawan-kawan Nabi Isa AS ini, kita pergi lagi sikit Kawan-kawan Nabi Isa AS ini, mereka ini peladang dan nelayan. Dia berbeza dengan kawan-kawan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW orangnya kaya-kaya. Ya, dan jutawan. Jadi apa yang saya nak highlight di sini ialah Barnabas itu merupakan sahabat dia yang paling dipercayai. Sahabat yang dipercayai oleh Nabi Isa AS. Dan perlu diingat bahawasanya berbagai-bagai teknik yang digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi Musa AS untuk menguji siapa Isa AS ini. Ya. Perkataan Al-Masih sebagai contohnya, Al-Masih ini kalau kita faham ialah kebangkitan. Itu pemahaman istilah umum. Tetapi Al-Masih mengikut pemahaman kedua adalah bermaksud menyentuh, masaha. Al-Masih ni dia guna dalam isim fa'il. Fa'ilun. Fa'il ini boleh dalam keadaan sama ada sifat musyabah atau sifat mubalaghah. Ya, maksudnya apa beza sifat musyabah dengan sifat mubalaghah? Sifat musyabah ini maksudnya sifat asal dia. Dia dah masih. Sifat mubalaghah ni sekejap saja dia mubalaghahnya, balaghiyahnya, dia adalah sikapnya masih. Masih tu apa? Nabi Isa kan dia pergi sesuatu tempat itu, dia nampak kebanyakan orang-orang kat situ cacat.
Bila dia nampak cacat, antara yang ramai cacat adalah buta. Jadi, dia pergi ke ke orang tu, dia sapu je mata orang tu. Orang tu boleh celik balik. Itu takrif perkataan Al-Masih yang maksud kedua. Kemudian dia pergi jumpa orang sopak. Dia sapu je, tak ada sopak. Disebabkan itu ramai penduduk-penduduk yang mengikut dia, termasuk Al-Hawari pada mulanya, itulah kisah dia. Perkataan Al-Masih itu. Bila Ustazah baca dalam Bible, dalam Barnabas, kalau begitulah takrif Al-Masih, betullah dia kata, ana lastul Masih. Aku bukan Al-Masih. Al-Masih itu adalah yang akan datang tu, Nabi Muhammad SAW itu maksudnya. Kalau ikut dalam tu. Ya. Saya rasa setakat ni, nanti kita sambung minggu depan. Ya. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah, kita sudah pun selesai untuk malam ini, untuk siri yang ke-8. Dan kita bukan sambung minggu depan, tapi kita akan sambung pada hari Jumaat ini. Maksudnya dalam hari Jumaat kita akan ada dua siri lah. Hari ini merupakan penangguhan, maksudnya daripada minggu lepas yang sepatutnya kita adakan pada hari Jumaat. InsyaAllah kita akan teruskan seperti biasa di hari yang sama, pada masa yang sama itu hari Jumaat dan pukul 9 malam. Dan insyaAllah kita akan sambung pada siri yang ke-9. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan tasbih kafarah Abdul As. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.